Dua remaja tega menganiaya dan merampas uang seorang penyandang disabilitas yang bekerja sebagai pemulung di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Peristiwa penganiayaan terjadi saat korban berada di emperan toko roti. Dari rekaman video terlihat kedua pelaku berusaha merampas uang milik korban. Kedua pelaku kemudian menganiaya korban ketika korban mencoba melakukan perlawanan. Petugas Satreskrim Polres Pematang Siantar bergerak cepat dan berhasil mengamankan kedua pelaku.